sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Nah, untuk info kali ini sahabat hijau, kita akan melakukan pruning pembuahan yang pertama untuk jenis Fragrant Rose. Oke, sahabat hijau, sebelum kita memulai, kita akan infokan dahulu sebelum kita pangkas ya. Ini sudah kita aplikasikan pupuk generatif P dan K tinggi ya selama 4 kali, kemudian dibarengi dengan stressing ya. Nah, ciri-ciri tanaman yang layak atau yang sudah layak dibuahkan biasanya daunnya sudah mulai begini. Kemudian daun sudah menua, artinya nutrisi sudah mulai terisi. Oke, sahabat hijau, usia tanaman kurang lebih 5,5 bulan. Nah, katanya untuk jenis Fragrant Rose dikategorikan genjah, kita akan coba ya. Satu, sahabat hijau, pertanyaan dari kita, di martabat berapa yang akan kita pangkas? Ya, karena tidak ada jurnal khusus yang menentukan ini di martabat berapa. Oke, sahabat hijau. Nah, sambil kita memulai ya, sahabat hijau ya. Jadi, ini sebagian daun yang sudah tua, itu saya bersihkan. Oke, kita mulai eksekusi yang pertama. Ini, sahabat hijau, saya lihat di sini. Jadi, saya masukkan dulu, ada ini, ada kawat ya. Nah, ini saya miringkan aja. Sebenarnya agak dalam, nggak apa-apa. Ya, agak pangkasnya agak sedikit ke sini lah, sahabat hijau. Ya, ini yang kedua, itu kita pangkas di sini. Ya, ini agak sepertinya agak bagus ini, agak muncul. Ini belum tentu berpotensi ya, mudah-mudahan ya. Apakah ini bud potensial? Tidak, sahabat hijau. Yang namanya potensial itu yang batangnya gede. Itu umumnya, itu pada umumnya, maksudnya gitu. Itu biasanya kalau membawa bunga atau berry itu lebih banyak. Kemudian yang satu ini. Ini kita pangkas miring di sini ya, sahabat hijau. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi prinsipnya kalau yang untuk ini, kemungkinan besar kita ngambil antara 6 sampai 10. Ini di sini, sahabat hijau. Ya, jadi saya hanya meraba-raba saja. Jadi pasnya di berapa. Ini karena kecil, mungkin saya pakai 5 yang ini. Ini masih muda. Ini kita tidak pangkas, kemudian yang ini, sahabat hijau. Ya, nah ini kalau dihitung 1, 2, 3, 7 ini sahabat hijau ya. Oke, 1, 3, 4, 5, 6. Nah ini 6 aja sahabat hijau ya. Nah inilah pola pemangkasan kita. Jadi pangkasnya kalau martabatnya di sini, kita mau potong sini. Jadi gini, ini saya miringkan ke sini. Ya, kemudian yang ini, wah ini sepertinya bagusnya di sini ya, sahabat hijau ya. Kelihatannya lebih baik di sini ya. Oke, ini saya pangkas di 6. Dan yang ini agak tinggi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ini bagus. Ini naik 9 ya, sahabat hijau ya. Kemungkinan yang 10 sih nggak ada. Nanti kita rapikan pemangkasan. Ini nggak tahu. Antara inilah medium lah pola pemangkasan kita ya. Sahabat hijau ya. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 yang kita pangkas. Kemudian sahabat hijau, kita bersihkan dulu ya. Oke, sahabat hijau, ini adalah penampakan akhir setelah kita pruning. Tapi maaf ya, agak sedikit silap. Untuk yang terakhir kali, sahabat hijau, kita harus aplikasikan pestisida ya. Yaitu perpaduan antara fungi dan insek ya. Jadi kita kita spray di sini ya. Kalau kelembapan harus kita jaga.
Untuk selanjutnya, sahabat hijau, kita ini jangan sampai dipupuk ya, sampai memunculkan bunga. Bila mana tidak muncul, ya kita masuk pupuk yang baru. Oke, itu aja infonya sahabat. Dan inilah hasil pemangkasan setelah 21 HST. Ternyata untuk jenis Fragnan Rose cukup genjah ya, sahabat ya. Jadi ya, setiap cabang yang kita pangkas ya, itu memunculkan bunga ya. Bunganya juga lumayan besar-besar, sahabat hijau. Ya, udah lumayan padahal belum kita GA. Jadi setiap cabang memunculkan bunga ya, tuh. Oke. Jadi setiap cabang muncul ya. Jadi gini, sahabat hijau, yang perlu kita ketahui sekarang ya. Sekarang kan momennya musim kemarau. Jadi penyakit yang harus kita kendalikan yang paling utama adalah itu, yaitu treat. Jadi yang kita aplikasikan yaitu berupa insektisida ya, tanpa fungi ya. Oke, sahabat hijau, kemudian setelah ini semprot, untuk media kita tambah ya. Media yaitu kita aplikasikan pupuk berupa pupuk organik, ini yang kita buat sendiri. Tapi kalau sahabat mau gunakan misalnya pupuk NPK cuman yang seimbang juga boleh ya. Artinya kita menekan pertumbuhan, yaitu bertujuan untuk memacu tumbuh kembali setelah tanaman di pruning. Ya, oke. Jadi gitu aja sahabat hijau. Ini disupply dengan insek, kemudian berapa hari lagi bisa dicelup dengan GA dengan kapasitas antara 10 sampai 15 ppm. Demikianlah informasi dari kita. Silakan kritik dan sarannya kalau untuk pemangkasan jenis Fragnan Rose, demikian ya. Oke, sekali lagi sahabat hijau, itu aja info dari kita. Salam hijau ya. Kalau suka silakan like. Tidak suka, dislike. Kita ketemu di video selanjutnya.